Halo kawan-kawan semua. Halo Muse. Halo maksudku. Halo kawan-kawan semua. Sorry ya. Maklumlah karena udah lama enggak ngedit video jadi agak grogi nih walaupun ngedit ya kan. Kawan-kawan, ini saya coba akan spill dulu ini lagi ya, kondisi atau keadaan jalan tol kita di tahun 2024 ini. Memang ini video lama ini, tahun 2024 awal Januari lalu ya. Belum sempat saya tayangkan karena memang belum sempat saya edit karena kesibukan lah itu kawan-kawan. Harap maklum lah ya kawan-kawan ya. Jadi saya pun nanti karena keterbatasan waktu saya dan juga ini lingkungan saya cukup ribut ya. Jadi ini pun saya coba curi-curi ini merekam-rekam cakap-cakapnya ini mumpung lagi sepi. Ya kan, semoga nggak ada terganggu nanti dari ya ribut-ribut tetangga lah ya kan. Harap maklum lah ya kan, di kompleks begini ya kan, perumahan. Kalaupun nanti masuk, ya dimaklumi aja lah ya kan, masuk suara ribu-ribu itu masukku. Nah, oke kawan-kawan, jadi supaya nanti kawan-kawan gak bosan, nanti akan saya bikin juga musik latarnya lah ya, supaya kawan-kawan bisa lihat. Ini ada perjalanan saya selama 40 menit ya, maksud saya video ini selama 40 menit ya. Jadi bisa kawan-kawan tengok keadaan jalan tol kita ini sekarang ya kan. Ini gerbang tol Sinasanya, cantik ya gerbang tolnya ya, bagus. Oke kawan-kawan, jadi saya tempuh ini kemarin itu 40 menit ya, tol Sinasa sampai tol Tebing Tinggi. Dengan rata-rata kecepatan saya itu 80 km per jam. Mungkin kalau sekitar 100 km per jam atau sampai 120 km per jam bisa sampai dalam 30 menit ya, dari Sinasa ke Tebing Tinggi. Ya, itulah kerennya sekarang ini ya kan, nggak susah-susah lagi, nggak macet-macetan lagi lah ya. Sudah makin cepat lah kita sampai. Jadi itulah juga saya saya kabarkan ya, saya sampaikan sama kawan-kawan di rantau ya, orang-orang sini yang di rantau, enaklah kau nanti ya kan. Kau turun di Kuala Namu, kau misalnya kau martol-tol kau ke Siantar ya kan, Tebing Tinggi atau Siantar, udah cepatlah kau sampai ke kampung halamanmu kan, keren. Jadi ini nanti kawan-kawan lihat juga lah nanti apanya keadaan kondisi jalan tol ini ya kan, kawan-kawan sendirilah yang menilai ya kan. Nanti bisa kawan-kawan lihat dari dashboard mobil itu kalau kira-kira bergelombang dia, bergoncang dia, berarti ada gelombang-gelombang lah itu. Dan perlu juga kawan tahu, mungkin gak akan semua mobil mengalami gelombang yang hebat seperti itu, seperti di video saya ini. Karena memang saya pakai mobil Terios, ya Terios itu terkenal suspensinya, kaki-kakinya keras gitu ya kan. Jadi kalau ada jalan bumpy sedikit, itu langsung bergoncang-goncang dia gitu lah, bergoyang-goyang gitu ya. Nah jadi itulah kawan-kawan, harap maklum juga saya nggak bisa memberikan cakap-cakapnya untuk menerangkan apa-apanya tentang jalan tol ini. Maklumlah karena saya bukan petugas jalan tol, ya kan? Saya hanya berusaha untuk memberikan informasi sama kawan-kawan. Woi, udah siap woi jalan tol kita woi, Siantar Tebing Tinggi ya. Itu aja mau aku bilang sebenarnya sama kawan-kawan semua, ya kan? Nah, terus daerah-daerah yang kulalui pun melintas jalan tol ini nggak tahu aku. Karena sepanjang jalan tol ini yang kita lihat itu hanya kebun karet, hutan-hutan gitu ya kan. Jadi gak hafal aku kalau daerah-daerah yang kulewati kalau melalui jalan tol ini. Kalau jalan umum biasa mungkin gak hafal lah, hampir hafal lah saya semua ya kan. Jadi harap maklum lah kawan-kawan ya kan, jangan pula nanti ditanya apa aja yang dilewati, itu lewat apa ya kan. Gak bisa aku jawab itu, harap maklum lah ya kan. Aku hanya mau memberitahukan sama kalian keadaan jalan tol ini aja. Sudah jadi kawan-kawan, hanya sekarang masih ditutup setahu saya, mungkin lagi finishing lah ya kan, biar aman sentosa kita semua nanti lewat dari sini ya. Ini kan dalam keadaan darurat ya, sebagai jalur alternatif waktu Nataru kemarin ini ya, liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru kemarin ya kan. Tapi sudah pastilah bahwa sudah ada jalan tol orang Siantar kan, kayak gitu. Nah jadi kita syukuri lah ya. Terima kasih kita sama Pak Presiden kita ya kan, bisa membangun jalan tol sebagus ini. Ya,
ya, walaupun agak bumpy-bumpy sedikit daripada nggak ada, ya kan? Nah, itu udah mantap lah itu, ya kan? Terus enaknya lewat tol kita ini semua pemandangannya hijau, hijau-hijau semua, kawan-kawan. Jadi yang sakit mata cocok kali lewat sini, ya kan? Kawan-kawan lewat dari Sinaksa ke Tebing Tinggi nanti, ya minusnya, plusnya sudah berkurang lah kalau lewat sini, karena menikmati yang hijau-hijau, pemandangan yang hijau-hijau, segar, segar juga udaranya. Oke, gitu dulu kawan-kawan ya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like. Komen juga lah ya kan, komen yang enak-enak lah ya kan. Gak usah kritik-kritik kali lah. Bisa juga lah dikritik, tapi maksudku janganlah yang pedas-pedas kali pula kritiknya ya kan. Ya yang ringan-ringan lah, yang bisa ku jawab lah, kira-kira kayak gitulah ya kan. Maklum lah kan, awak kan orang awam, bukan petugas jalan tol. Jadi yang bisa ku jawab nanti sama kawan-kawan semua kan gitu. Paling tidak aku kasih andil lah sini sama kawan-kawan yang jauh khususnya ya. Woi, udah jadi woi, jalan tur kita woi, ya kira-kira gitulah. Nanti kita lewat sini woi, ya kira-kira gitu ya, kawan-kawan ya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang gak enak atau yang menyinggung, ya barangkali ada dimaklumi. Oke, selamat menyaksikan. Mungkin nanti akan saya buat penutup sedikit di bagian akhir ya, video ini ya. Supaya kayak apalah youtuber-youtuber yang keren-keren itulah, kira-kira gitu. Oke, okay? Thank you sudah mampir ke channel ini, sudah menonton. Kalau bisa jangan di skip lah ya kan. Enggak lah bercanda lah ya. Ya mana tahu juga kawan mau menderma ya kan, benar-benar berdurasi tayang saya gitu ya, nggak apa-apa juga kan. Tapi enggak apa-apa lah, kalau bosan kawan-kawan ya dimatikan aja pun boleh. Oke, okay? Ini video durasinya selama 40 menit. Saya enggak ada upaya untuk memotong-motong atau mencoba memperpendek. Ini semua dari hasil rekaman saya. Walaupun enggak semua bisa saya rekam ya, ada yang terputus juga karena kamera rekamnya kan baterainya mau habis gitu. Jadi ada kalanya jeda untuk ganti baterai, kira-kira gitu kawan-kawan ya. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini. Terima kasih.
kita sudah mau keluar tol tebing tinggi ini ya, 500 meter ya. Jadi kita di sini sudah harus ambil siap-siap jalur kiri, karena kita melipir dulu nanti ke kiri, baru nanti ke kanan lewat apa? Junctionnya itu ya. Jadi kita naik ke atas junction itu ya, penyambungannya itu maksudnya. Nah itu deh kawan-kawan, lurus ke Lubuk Pakam, ke kiri kita ke tebing tinggi keluar, kita masuk junction ini, ya kan? Sambungan tol ini keluar ke pintu tol tebing tinggi, tapi juga bisa terus ke Indrapura ya, dari sini. Hanya kalau di mobil pribadi kita nggak bisa memandang kita, padahal sebenarnya view di sekitar, ya, view pemandangan sekitar junction tol tebing tinggi ini bagus loh. Mungkin kalau naik bis bisa kita lihat ya, enak, ada taman-tamannya lah. Tapi karena ini naik mobil pribadi nggak bisa. Harap malam juga kami nggak ada bawa apa namanya itu tongkat kamera untuk bisa mengeluarkan kamera keluar gitu untuk men-shooting keadaan sekitarnya. Bagus sebenarnya kalau saya lihat sih bagus ya. Nah ini kita sudah mau keluar kawan-kawan, jadi mungkin kira-kira sekitar berapa ratus meter lagi kita akan masuk pintu tol tebing tinggi ya kan. Nah itu sudah mulai nampak itu gerbang tol tebing tingginya. Kalau gerbang tol tebing tinggi agak polos ya, masih lebih bagus gerbang tol yang Sinasa itu ya kan, agak ada apa namanya karakternya gitu. Kalau ini kan pintu tol biasa gitu kan pada umumnya, tapi kalau Sinasa tadi kan ada karakternya gitu, karakter budaya setempat gitu ya kan. Ini mungkin hanya dari sisi warna saja ini menunjukkan karakter daerah tebing tinggi ini kan, tapi nggak ada karakter yang lain gitu. Oke, itu dia tarifnya itu. Nah ini kawan-kawan perlu saya sampaikan juga, untuk keluar kita dari gerbang tol ini ke jalan besar tebing tinggi agak jauh memang. Nggak jalur yang kemarin, nggak jalur yang pertama dulu, bukan langsung. Ini kan biasanya kan kita lurus ini kan, langsung ambil kanan kan langsung jalan Medan itu. Kanan itu ke kota tebing tinggi, kalau ke kiri itu ke Medan ya kan. Kita masih naik lagi, masih naik arah ke apa namanya Indrapura. Jadi udah dikunci itu, udah ditutup itu gerbang tol yang apa, bukan apa, exit ke jalan besar Medan tebing tingginya. Jadi kita ini agak round lagi, keliling dulu lagi jauh nanti. Nah, jadi perhatikan di sini jangan sampai juga kita ambil jalur kanan kawan-kawan ya kan. Itu Indrapura, Kuala Tanjung, Kisaran. Kita ambil tetap di stay di jalur apa? Di jalur kiri ya kan, supaya nggak silap-silap nanti. Kan kalau jalan tol nggak bisa mundur ya kan, kalau ada kelewatan. Maka tetap stay di sebelah kiri karena kita nanti akan terus melingkar ke kiri. Jadi memang keluar kita agak jauh nih, agak jauh. Hanya bebas macet juga. Kecuali kalau kawan-kawan melanjut ke Indrapura atau Kuala Tanjung atau ke Kisaran, ambil sebelah kanan lurus terus masuk ke gerbang tol Indrapura nanti ya kan. Nah ini dia. Jadi apalagi yang baru-baru jangan terlalu banyak cerita ya supirnya ya kan, harus konsentrasi. Harus konsentrasi melihat juga marka-marka jalan, tulisan-tulisan petunjuk arah ya kan. Nah ini dia melipir lagi dia ke kiri.
kalau ke Indrapura lurus dia terus ya kan. Nah, ini dia tebing tinggi Sembaban, ke sini dia keluarnya. Memang bagus lah, bagus ya. Junctionnya ini bagus. Katanya nanti pun kalau di ke Siantar Parapat juga akan ada junction seperti ini juga nanti. Ya, akan ada junctionnya seperti ini. Jadi memang sengaja ini dibikin memutar ya, round jauh dia supaya memang bisa mengurai apa namanya? Pintu keluarnya dan pintu masuknya. Jadi memang kan tujuan jalan tol ini adalah untuk mengurai kemacetan kan. Kemacetan lagi bilang kalau Amiro Center bilang kemacetan ya kan. Nah, ini dia pintunya. Kan? Jadi kalau mau ke Indrapura pun atau mau ke Siantar, mau ke Medan, masuk dari sini dia. Gitu, nggak bisa lagi dari jalan simpang yang dulu. Nggak, kalau kawan-kawan udah pernah simpang lama atau pintu masuk yang lama, nggak bisa dari situ lagi, harus masuk ke sini dulu. Ya, jadi agak jauh memang ini. Syukurlah kita ya, sudah ada jalan tol kita ini. Kita harapkan memang sampai ke Parapat lah, karena nama tol ini Kutepat ya. Kalau kadang apa itu bernasib lah aku bisa menyebut Kutepat ya, misalnya Kutepat, nah, gitu ya biasanya ya kan. Oke lah kawan-kawan, ini sudah di penghujung. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk mengunjungi video-video kami yang lainnya dan yang akan kami tayangkan selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, dukung kami terus ya kan, walaupun agak malas-malas bikin video, tapi kalau kawan-kawan mendukung kami pun bisa semangat bikin video-video seputar perjalanan, khususnya jalan tol, tempat wisata, acara-acara wisata dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam tayangan berikutnya.